lagi guys, baik lagi di channel YouTube kita. Makan. Kita akan main bola bareng. Kita akan main bola ditonton oleh. Kita akan main bola, gua main bola sih bareng sama Bang Wisnu dan lain-lain. Dan disaksikan, didukung oleh istri sendiri. Jadi supporter ya hari ini. Ya. Ada kain. Janjian dong. Mau pamit aja, kita mau main bola gak? Nanti kita tanding lagi di meja ya. Oke, aja kita masak lagi ya. Ajak guru boleh. PR, masak ikan cakalang belum? Kita mau ke Rica. Woku. Tapi gak ada alatnya gimana? Wokunya? Enggak, itu cuma namanya doang. Oh, siapin bumbunya aja. Proses bikin yang namanya bumbunya namanya woku. Oh, masak woku. Oke. Dua kali. Iya, yaudah. Yaudah kalau gitu. Oke. Woku lah kalau gitu. Oke. Oke. Yaudah bang, assalamualaikum. Makasih ya. Hati-hati ya. Cepat. Cuy. Udah masih kayak anak SMP ya? Iya. Baik lagi di konten kita di channel YouTube kita. Nah kali ini kita lagi main bareng sama Bang Wisnu dan teman-teman ya. Ada siapa ya Seng hari ini Seng? Ada Ustadz Taki Malik. Gak tau. Wisnu. Kan tetap ini kita kan semua bersaudara sama. Apa gitu? Sesama ada. Saudara sebangsa dan setanah air, saudara sesama Muslim. Udah sering tapi terakhir ada pas hamil ya sayang. Pas dede hamil berapa bulan gitu. Hamil 5 atau 5 bulan terakhir kayaknya. Pokoknya yang bareng-bareng sama Kaloli. Mau 5 bulan, belum 5 bulan. Ya, izin ya, Ustadz Taki ya. Saya mau pink. Lihat kaos kakinya pink. Ustadz, izin ya. Batu. Ini barang sama Ustadz Taki nih. Tuh, barang ada Ustadz Taki. Ustadz Dream, main sama Bro Bilar. Ayo, buat tim lagi ya. Kurang, bagi no, kurang. Di sini bang. Ayo mas. Itu kan sepatunya udah imut banget tuh. Iya. Kan ini warna pink. Emang contoh-contoh soal mesti ya gini. Masya Allah. Mau siap main nih? Ayo, siap main. Ayo bagas. Lewat situ. Aduh. Thank you.
Seru bro, alhamdulillah. Luar biasa nih pengalaman pertama gue ya, main bareng sama Ustad. Apa nama timnya Ustad? Apa? Nama timnya apa? Ini? Iya. Enggak ada namanya. Bola sepekan aja. Sepekan iya, FC. Pokoknya ini rutin ya. Ya, rutin setiap. Apa? Ada setiap komunitasnya, hari Senin. Komunitasnya. Seru-seruan aja. Seru-seruan ya, aja. Minggu kita rutin main Senin. Siap. Di sini jadi di sini ada ini ya, bareng sama Ustad. Ada Habib juga tadi ya. Ada Habib. Tadi Usman. Gua steam sama mereka nih, sama beliau-beliau ini luar biasa. Ya mudah-mudahan gue ada berkah ya. Amin. Amin, amin. Walaupun tadi kita kalah ya. Iya benar. Kita seru-seruan aja. Kita seru-seruan. Tapi nanti harus kita balas harus. Nih. Kalau sekarang serius. Kalau sekarang kalau serius tadi ya Ustaz ya. Setengah-setengah. Iya. Oke, masih seperempat ya kita. Seperempat tadi. Ustaz sehat ya? Hah? Sehat. Ya? Kemana aja selama ini? Enggak ada. Mentang-mentang kemarin juara di AFF. Nah, kemarin kita diundang ke Jepang. Gitu ya? Kemarin kan juara AFF nih, luar biasa cantik. Sekarang ditarik ke pemain di sini kita. Iya, jadi membantu tim di sini. Jadi Ustaz ini bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang multi talenta ya. Jadi selain kalau di sini jadi Ustaz, di Thailand bisa jadi pemain bola. Sekarang main di Liga Jepang ya Ustaz ya? Iya, di Kawasaki. Kawasaki ya. Transfer termahal. Transfer termahal. Pemain main kita balik lagi. Pemain Asia termahal, pemain Asia Tenggara termahal loh ya. Habis lagi ke Jepang. Habis itu ini Tosia lagi. Tosia lagi. Lanjut lagi. Jadi kita harus seimbang. Harus seimbang. Main dengan tidak war seimbang. Iya benar luar biasa. Oke. Okay. Jadi kemarin awal cerita dimirip-miripin sama Chan Atip itu gimana ceritanya Ustaz? Enggak tahu tiba-tiba pas jadi Indonesia face Thailand kan banyak tuh yang DM. Terus masuk mention ya, masuk mention. Terus yang DM Bang asli Bang. Bulat pertama. Oke. Biasa aja, tapi lama-lama datang juga ya. Tapi ini Ustaz bisa aja tuh gak? Jadi begitu dia dimirip-miripin, dia posting cuplikan Chan Atip di wawancara. Terus dibikin subtitlenya itu, translate-nya itu. Dia lagi promosiin ini dia, usahanya dia, Saffron. Jadi soft selling. Bisnisnya dia soft selling. Top marketing kita. Bisa banget ya. Luar biasa. Jadi sekarang alhamdulillah bisnis lancar ya semua ya. Alhamdulillah. Jadi kebetulan Ustaz Taki ini punya usaha guys, namanya Saffron. Saffron itu saya sempat ke Turki Ustaz. Saffron itu diambil dari ini ya, kayak apa? Putik bunga. Kayak ya, kayak bunga apa namanya? Putik bunga ya. Jadi khasiat itu banyak banget, kayak bisa bikin tubuh bugar, sehat, terus apa namanya? Enggak gampang letih ya Ustaz ya. Naikin imun. Nah, dia itu satu putik itu aja itu bisa berapa? Bisa sampai berapa ini ukurannya Ustaz? Berapa cc? Kalau segelas itu biasanya 3 putik. 3 putik ya? 3 putik. Iya, dia setahu saya bisa sampai banyak loh itu. Walaupun hanya beberapa putik gitu. Jadi kemarin gua sempat ke Turki guys. Jadi gua sempat nyoba-nyoba ya kemarin. Sempat nyoba-nyoba. Turki bagus. Dan rasanya enak loh Ustaz. Enak ya? Rasanya enak. Kayak air putih sebenarnya sih. Kayak air putih. Cuma segar. Cuma kok dia punya ada beberapa varian itu Ustaz. Macam-macam ya. Ustaz sendiri punya ada beberapa varian? Kalau saya yang apa sih? Yang Kashmir. Yang Kashmir ya. Kashmir. Bedanya apa? Kalau Kashmir itu dari dulu sampai sekarang masih diakui sebagai yang terbaik. Terbaik. Kalau Turki itu kan budidaya. Jadi pengembangan saffron ditanam di sana, terus tumbuh dan jual di sana. Iya, kayak diolah kembali gitu ya. Kalau Kashmir itu memang dari sana. Memang murni. Tumbuh tidak di sana. Tidak diapa-apain ya. Oke, tidak ada hasil fermentasi atau diolahan lah lagi ya. Biasa. Berarti ini kasihannya enggak gampang capek, ini minum saffron ya? Saffron dong. Saffron luar biasa. Ane pernah main sampai 4 jam, enggak berhenti. Di Bandung. Jadi lapangan gede, 2 jam. 2 jam lagi mini soccer. Pindah. Aduh, apalagi cocok banget nih buat pengantin baru nih ya. Oh iya dong. Iya. Biar semakin jos. Bisa aja. Semakin mantap. Oke, gue nanti gue pesen ya. Jadi jomblo nih. Ngomong-ngomong nikah di sini bahaya. Aku? Ya mau, suka nikah. Kamu jomblo? Oh iya jadi kayak? Iya. Jadi gas ya. Sudah. Belum 40. Istri mana istri? Istri di sana. Jadi sebentar lagi aku ajak ke sini. Badar orang Gaza? Orang Palestina. Orang Gaza. Palestina. Iya. Aku Kari. Nama Kari? Mahmud. Kari. Kan aku Mahmud. Oh Mahmud. Sudah lama di sini? Ini apa namanya? Kori. Oh Kori. Kori oh berarti. Mungkin kita kosoi ya. Iya. Berarti murutal. Iya. Coba kasih sih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سبح الله العظيم. ما شاء الله. أيوة رائع جدا. الحمد لله. أيوة. berarti Ustaz terjemahin. Terjemahin. Dia kori dan bisa ikut siapa siapa karena ayatnya tadi terjemahin. Oh itu surah Al-Hasyr. Al-Hasyr tentang seruan untuk bertakwa kepada Allah ya, dan mengimani hari besok yang akan datang kepada kita, yaitu apa? Hari kiamat. Maka kita harus terus menjaga keimanan kita, harus terus takwa. Itu kan artinya takut sama Allah. Takwa artinya takut sama Allah. Jadi ketika kita hendak melakukan satu perbuatan fasik, perbuatan zalim, ingat kepada Allah, ya, ingat sama Allah. Makanya kita selalu bilang ittaqillah, bertakwalah sama Allah. Ittaqillah itu maksud kita bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Karena banyak orang yang dia itu bertakwa ketika rame berkumpul sama orang-orang baik. Iya. Tapi ketika dia menyendiri, nah itu kesempatan setan untuk mentalbis, menggoda dia untuk melakukan sesuatu yang Allah larang. Kan banyak kan kayak gitu orang melakukan. Justru godaan terbesarnya mungkin saat itu ya Ustaz. Karena kita sendiri kita ngerasa bahwa enggak ada yang lihat. Iya, enggak ada yang lihat. Enggak ada yang tahu nih gitu. Padahal Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Hatta kita sampai di dalam bawah tanah, sedalam apapun Allah tahu melakukan apa. Aku mah ada terus kalau suami main bola. Takut ada yang lain nungguin. Iya. Najib belum menjalin. Ya, kan kita lebih baik mencegah daripada terlanjur sakit hati. Karena kan kadang-kadang ya aku mau mencegah aja. Iya benar sih ya kan ya. Kita teh bucin perlu ya ternyata. Bucin sama suami sendiri wajib. Wajib. Kalau udah sama suami wajib, yang enggak wajib kalau mau pacar rugi. Gitu sih itu bucin. Ya gua harus dong, harus bucin. Harus bucin. Tapi benar kalau aku disuruh ikut Habib apa ngurus anak, pilihnya ikut Habib. Karena alhamdulillah kan kita dibantu nih ngurus anaknya kan enggak sendiri. Kalau mama zaman dulu kan emang enggak ada yang ngurusin, mama mau jagain anaknya. Tapi kalau sekarang aku mikirnya karena alhamdulillah udah ada yang bantuin, ya udah anak tinggal dulu. Jadi juga gitu, Habib harus didampingin terus. Khawatir kan soalnya. Jangan sampai ada fitnah. Iya benar, ada fitnah. Kedua, peluang. Benar, peluang setan ya. Kan setan ada di mana aja dia. Gitu. Meskipun Habib kan pasti ada aja lah. Jadi aku kayak ya udah, ini kebetulan dia mau ikut. Ya udah. Dekat rumah soalnya kan. Iya, banget. Dekat banget. Iya. Udah tinggal putar balik doang. Dekat doang. Makanya nemenin, aku selalu nemenin meskipun ke ujung-ujung juga aku nemenin. Ya. Jadi ini terakhir nemenin kakak main bola waktu Dede masih hamil. Kalau nggak salah 4 atau 5 bulan. Karena emang kalau segede Dede tuh aku juga dulu kayak takut kemana-mana kan. Masih seneng liat bayi tuh kayak happy, deket-deket tuh baunya masih enak gitu. Seneng banget. Tapi kalau udah agak gede nanti lebih enak lagi. Alhamdulillah sih sekarang kan Dede di diurusinnya sama Ninnya, sama nenek, sama mama Dede kan. Udah lebih nyaman lagi lah, jadi nggak usah khawatir. Udah gitu aslinya kan Dede dipamping. Mau pakai dot lagi? Mau pakai dot. Alhamdulillah udah. Jadi Dede bisa nemenin papanya. Jadi kebagi-bagi kewajiban, jadi istri tetap jalan, jadi ibu tetap jalan. Gak apa-apa, Masya Allah. Awal-awal sih Dede masih meraba-raba. 3 hari Dede nggak ketemu kakak. Bisa, karena kan kita bingung kan biasanya air susunya bengkak. Iya, sampai dia nanya kok gak kesini. Terus akhirnya yaudah Dede udah mulai tahu rule-nya gimana. Iya, iya. Akhirnya udah. Nah, nama bapaknya siapa? Habib siapa? Habib siapa? Ibu tanya dulu, nama abahnya Habib siapa? Habib Usman bin Yahya. Nama ibunya siapa? Siapa? Nama ibunya?
Ya elah pakai ada rahasia. Kayak malu jatuhnya. Jatuhnya malu. Bentar. Siapa? Oh, Putri. Nama tantenya siapa? Nama tantenya Dedek juga loh. Kita kenalan dulu dong. Kenalan dong Dedek Kalisa, kenalan sama Dedek Lesti. Sama-sama Dedek. Iya benar. Ini mah kayak anak gadis ya. Kayak habis melahirin deh. Katanya begitu. Iya, enak banget badannya. Kecil malah. Hamil lagi kalau gitu. Emang kakak enggak kecil. Aku pas pandemi naiknya, hamil mah malah turun. Jadi pas hamil besar cuma 5. Pas hamil gede 58. 53, di situ sekarang udah 47, 45. Sekarang 45. Enak banget. Aku hamil paling gede 58. Kelahiran jadi sampai 3 bulan awal tuh 47, 48. Sekarang naik 60. Karena tinggi. Pandemi. Yang pernah main sama itu tuh Osvaldo Hai, Nadio. Jadi seru ya. Jadi di sini rutinitasnya setelah main bola kajian dulu, Bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir summa fa salli wa sallim mubarak ala sayidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kumpul lagi di sini setiap hari Senin malam Selasa. Yang insyaallah di sini kita bermain dan juga mendapatkan ilmu agama dari Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan mendapatkan keberkahan. Dan juga kita berada di sini mengikuti adab dan sunahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, auratul rajul baina surah wa rubba, auratnya laki-laki dari pusar sampai dengkul. Minggu depan, Senin depan kita kumpul lagi jam 8, harap pakai legging. Jadi belum pakai legging dulu, biar kita pakai dan jaga auratnya. Rabbana la tuzigulu bana ba'de hadaitana wa hablana miladun karahma, innaka antal wahab. Ya Allah, jangan kau cenderungkan kami ke dalam kemaksiatan. Ketika kami sudah berada di jalanmu, ya Allah. Kami berada di jalanmu, mencari ridhamu, berteman dengan orang-orang yang baik.
mencari teman yang baik agar kami lebih baik lagi dan mendapatkan keberkahan, dan jadikanlah kami hamba yang bersyukur ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang bersabar ya Allah. Karena Allah bersama kami orang-orang yang sabar, dan Allah bersama kami orang-orang yang bersyukur. Bagaimana contoh bersyukur? Berapapun yang kita dapat hari ini, 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, 500.000, ucapkanlah alhamdulillah. Siapa orang yang lupa akan alhamdulillah, pujian bagi Allah, maka celakalah dia, binasalah dia, tidak ada keberkahan di dalamnya. Jadi dapat dari siapapun, rezeki besar ataupun kecil, alhamdulillah. Kira dapat duit 100 juta, 500 juta, 1 miliar, alhamdulillah bersyukur. Kira dapat duit 10 ribu, 100 ribu, sudah taruh aja deh, jangan. Kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, agar Allah kasih berkah dalam hidup kita, dan ditambah kenikmatan tersebut. Ayo, jadikanlah diri kita manusia yang selalu senantiasa ingat kepada Allah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Barikallahumma lana ya Allah ya rabbi syahr Ramadan. Barikallahumma lana ya Allah ya rabbi syahr Ramadan. Barikallahumma lana ya Allah ya rabbi syahr Ramadan. Barikallahumma lana ya Allah ya rabbi شهر رجب وسعبان وبلغنا رمضان وصحة وعافية الله صوم رمضان وصحة وعافية الله صوم رمضان ورزق وصية مبارك يا الله بالبركة. Tenang lagi, oh, tenang ya. Berkah ya. Sehat-sehat. Iya, tahu nama di bola ada Jago. Jago. Iya. Tom Jago. Jadi yang golin murid-murid saya. Begitu. Yang masukin murid saya. Iya. Jadi Adi Jago kalau lagi manggung, kalau di sini Bang Jago. Bang saya Ayam Jago berarti. Berarti sore pagi doang enggak Ayam Jago. Dan di Adi ya. Iya. Siapa saya Bang? Sampai depan. Minggu depan. Sampai lagi ya. Sampai lagi. Tanya yang mana tuh mana deh. Salam dulu Pak Presiden Baris. Oh gitu ya. Kenapa namanya ke Senyaudi? Israel. Sedikit aja presiden. Jangan dong, kali-kali kita pilih dong. Ya kan memang harus ketemu, duduk bareng. Iya, tapi kalau main bola harus ketemu. Iya, harus sendiri. Harus tadi. Kalau duduk bareng, ngaji. Kayak tadi. Bareng ngaji. Ya, baru ini saya main sama murid-murid saya. Biasanya saya cuma di atas lapangan. Biasa di atas lapangan. Iya. Toto loh, bintang pantura. Foto dulu, foto. Dok, sini dok. Foto dulu kita. Ye, 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 ye. Tolong jualin. Aduh. Hei, cuk. Foto ya. Lah, ya, ke depan ya. Iya, ke depan. Jalan. Eh, katanya malam Selasa. Iya, Bro. Ya. Oh iya, Mas. Sampai sana lagi. Thank you, Pak. Semuanya. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi ya. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Nih. Dan kita salam buat kasihan ya. Ya, insyaallah ya. Amin ya. Siap. Jadi, waalaikumsalam. Ya. Ketemu sama Bang Yuno, sama Ustaz Taki, sama Habib juga tadi. Habib, Habib apa Ustaz? Beliau deh namanya sama Ustaz. Habib Yahya tadi. Kami gak ngerti kak ya, terus ada Rizky Ridho tadi juga. Kenapa? Kenapa? Gak seru kenapa? Gak dikasih-kasih bola. Jadi mau pulang aja deh. Ya udah, nanti kita, kalau kita sepaket. Tadi kan udah ada bagus kebat. Ya karena belum nyatu aja, belum nyetel, baru sekali main. Ini udah malam, ini udah pulang ya. Kalau sering main kesini nanti juga bakal jago, bakal nyatu, bakal nyetel. Ya karena masih permulaan. Oke, makasih teman-teman yang udah nonton. Seru banget ya pengalaman bermain sama Bang Deddy nyengir aja. Seru banget pengalaman bermain sama komunitas tim ini, luar biasa hari ini. Bersyukur banget keringatnya dapat, serunya dapat, fun-nya dapat. Tapi juga kita dapat ilmu yang bermanfaat juga, di mana tadi di akhir pertandingan kita tausiah bareng
dapat kajian lah ya, beberapa kajian, beberapa ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Sheikh, serta tadi ada Habib juga, luar biasa, orang-orang hebat yang ada di sini. Dan insya Allah nanti minggu depan gue akan main lagi, gue akan mampir lagi di sini ya, dengan gol. Soalnya gue janji nyetak 2 gol, tapi gue passing-passing sih emang. Ya gimana, gak capek gue. Gue capek minta bola, gue di tengah capek minta bola, begitu di depan gak dioper. Ah, udah ada ya, makasih ya. Tapi gak apa-apa, karena belum nyetel. Minggu depan, kalau udah nyatu, udah nyetel, pasti lebih maksimal hasil. Ya. Ceng, apa? Kamu mau minta kakak untuk ngasih tausiah minggu depan? Jangan, ilmu kakak. Dadah. Gak apa-apa, Jo. Amin, amin. My dreams, Mas. My dreams.